قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين مراقبة الله تعالى فائدة ومن كلام سيدنا العارف بالله الحسن مِنْ صال البحر نفع الله به والذكر على مراتب شتى كلها جامعة للخيرات رافئة للدرجات مبشرة بتوالي السعادات ومما يشيرون به لحصول الفتح ذكر المعيه والحضور والجرب بان تقول الله معي الله شاهدي الله ناذري الله قريب مني مراقبه الله مراقبه الله اني سلالو ما Dipantau, dilihat oleh Allah, dan ini sifat yang mulia, sifat yang istimewa. Jadi, dia selalu meyakini tidak pernah lepas dari ingatan dan hatinya bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diketahui oleh Allah Subhanahu. Allah. Kalau orang memiliki sifat seperti itu, akan takut melanggar, akan takut bermaksiat. Karena apa? Dilihat seperti maling. Kalau dia tahu dilihat polisi, diperhatikan polisi. Dia nggak akan mungkin nyolong Takut Tapi kalau dia Tidak meyakini Bahwa dia dilihat dipantau Dia akan berani Dia akan berani Aku nggak maksiatan jadi ibaratnya kalau ini orang yang sudah terlatih, tapi yang kalau belum terlatih minimal menjadi rem. Ketika dia memiliki selalu meyakini bahwa dilihat sama Allah, itu minimal menjadi rem, tidak los. Jadi mungkin dia dikalahkan oleh nafsunya masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kesalahan, tapi nggak plong. nggak los. Dikerjakan semuanya atau ini. ini kalau dia memiliki sifat murah, murah gobah. Nah, karena itu murah gobah ini eh, di dalam tingkatan al ihsan jadi beribadah kepada Allah Seakan-akan melihatnya Kalau tidak Meyakini bahwa Allah Melihatnya atau dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu diantara kalam Al-Habib Hasan bin Salih al bahr Beliau berkata Wa ala marati basyata. Zikir itu Memiliki kedudukan macam-macam artinya berbeda-beda satu zikir dengan zikir yang yang lain kita perhatikan aja nah, ada keistimewaannya yang nggak sama yang berbeda ini memiliki keistimewaan ini ini memiliki keistimewaan ini ini memiliki keistimewaan itu nggak sama dari setiap zikir kalau misalnya sama semuanya nggak mungkin dalam rotibul hadat wirdulatif rotibul atas itu dikasih macam-macam ya satu aja selesai wes nggak perlu yang lainnya kalau sama karena beda fungsinya manfaatnya asarnya sehingga dicatat ditulis dimasukkan ini itu ini itu ya, seperti obat itu pilek atau gerges atau semisalnya dokter nggak ngasih obat itu aja tapi ngasih obat yang lain ngasih obat yang lain seperti apa uh, antibiotik dan semisalnya selain obatnya dikasih obat lain yaitu antibiotik loh ngasih yang lain nggak sama ini kemana ini kemana Hah? jadi dikasih sama zikir juga gitu zikir macam-macam banyak zikir adalah ilaha illallah ada tasbih subhanallah ada istighfar astagfirullah ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada ya, doa seperti Allah ini asbah tu mingka ada ya, yang lain sebagainya macam-macam dan memiliki kedudukan sendiri-sendiri berbeda-beda tapi mereka zikir ini dalam satu semuanya yaitu apa jamiah lil khairat mengumpulkan kebaikan-kebaikan. memberikan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan. Ya, dan zikir itu juga rafi ali darajat, bisa mengangkat derajat. Jadi ada eh, ada faedahnya itu yang podo, yang sama untuk semuanya. Jadi ada faedahnya yang sama untuk semuanya, yaitu memberikan kebaikan, mengangkat derajat, dan mubasyirab bitawali isa'adat memberikan kabar gembira dengan keberuntungan sebagaimana dalam hadisnya Nabi itu. apa hadis yang panjang yang menjelaskan tentang lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian membunuhnya atau dia menyerang kamu apa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada faedah yang untuk semuanya. Ya, untuk semuanya, ya. Tapi katanya beliau wa mimma fath, dzikrul ma'iyyah wal, wal Ada dzikir, ada dzikir itu yang bisa memberikan kepada pembacanya al fath. Dibukakan pintu ilmu dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Zikir itu, zikir itu yang zikrul ma'iyah wal hudur wal ghalab. Zikrul ma'iyah, zikir yang menyebutkan kebersamaan. Artinya apa? Kebersamaan di sini bahwa seorang hamba itu selalu bersama Allah. Karena apa? Aina ma kuntum, apa? apa ayatnya itu? ma'akum kuntum Allah bersama kalian Dimanapun kalian ber, berada lah itu namanya zikrul ma'iyah Disebutkan selalu apa? Zikrul ma'iyah, kebersamaan Kemudian wal Zikir al -hudur. Yang selalu hadir Artinya Allah selain bersama kita nggak pernah kemana-mana Selalu bersama kita Selalu hadir mengetahui keadaan kita mengetahui keadaan kita dan apa yang kita perbuat wal gurub dan dekat makanya kita doa nggak perlu jerit-jerit wa ibadi sa'ala fa ini garib garib katanya Allah sangat dekat dekat Allah jadi Allah ini bersama kita selalu dengan kita dan dekat lah zikir ini seperti apa ya zikir ini seperti Allahu ma'i Allahu syahidi Allahu naziri Allahu garibu minni ya. Jadi, Allahu ma'i Allahu syahidi Allahu naziri Allahu garibu minni Sebagian ada yang mengganti Bukan Allahu naziri tapi Allahu nazirun ilayya. Tapi di sini diberikan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu garibum minni. Nah ini mengingatkan dirinya, Allahu ma'i. Ya, ini kalau bacanya Allah ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu garibum minni, enggak dapat apa-apa. Tapi coba bayangkan Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allah ini siapa? Allah adalah Tuhan yang menentukan yang menentukan neraka atau surga. Ampunan ataupun azab. Allah itu bersamaku, yang menentukan itu bersamaku. Lah gimana kalau bersama kita? Kalau bersama kita gimana? Adipura itu kalau mau dinilai, oh kotanya kaki lima suruh tutup, suruh ngangkut. Hanya apa? Untuk dipantau. Mantaunya pun di, jamnya, jam sekian kita akan datang, hari ini kita akan datang, akan mantau. Ditentukan. Makanya malam kaki lima buka. Misalnya. Kenapa? Bukan 24 jam. Hanya pagi atau siang sehingga yang yang tutup mereka mereka yang buka siang yang tempatnya tidak dibongkar disuruh bongkar tapi yang yang malam yang mereka itu dorong mereka akan buka Kenapa? apa malam nggak nggak masuk penilaian misalnya misal ini tidak masuk penilaian akhirnya yang tutup pagi toh lo nggak selalu sedangkan Allah ini selalu lah itu hanya untuk mendapatkan adipura Dibersihkan Dilarang jualan Dua hari Atau tiga hari Padahal nggak selalu Karena malamnya ada yang buka Yang jualan Tapi Allah bersama kita Yang menilai dan menentukan nah, Allahu ma'i Bersamaku Nah ini kalau direnungi Dipikirkan Akhirnya apa? membuat orangnya benar-benar takut melanggar atau melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Karena apa? Yang menentukan dia mendapatkan surga atau neraka, beruntung atau celaka bersamanya. Kuatir, aku gini di aku gini nanti diadap, aku sehingga dia nggak mau ya apa caranya melakukan kebaikan-kebaikan karena selalu bersama dia. Nah Kemudian Allahu syahidi. Kalau misalnya kita tidak meyakini bahwa Allah bersama kita, minimalnya itu syahidi Allah melihat, mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui, apapun itu. Ma'amatu kuntum min waraqatin illah ya'lamu wa wala habbatin fi dhul mar'adh. Ya. Wa ma'amatu kuntum min waraqatin illah ya'lamu wa wala habbatin fi dhul mar'adh. Ala radbin jadi yang kering, yang basah, daun yang jatuh itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dabi banam la detak jantung atau sua apa semut hitam. semut hitam di padang pasir di waktu malam. Allah kelihatan, Allah tahu. Kita yang padang terang kadang nggak kelihatan ada semut. Apalagi kalau di, di karpet hitam atau di lantai yang berwarna hitam nggak kelihatan kita semut. Kecuali semut merah masih kelihatan misalnya. Tapi kalau semutnya hitam nggak kelihatan. Ini Allah kelihatan. Kelihatan dan mengetahui. Nggak ada yang tersembunyi. Jadi Allah syahidi, Allah mengetahui apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan dimanapun nah. kemudian Allah selain menyaksikan Allah melihatku Allah gari bumi ini dan Allah dekat denganku lah ini dinamakan dengan zikrul eh, apa zikrul ma'iyah wal hadur wal -gurub. Nah. dan juga zikir ini men, eh, dikatakan menjadi penyebab eh, fatahnya atau futuhnya alahibahasa bin Salah al bahar nah. dan zikir ini juga memberikan faedah yang besar kepada Imam Sahal At-Tustari. Imam Sahal At-Tustari pernah diceritakan di sini kuntu ibna 30 sinin ketika itu beliau Ibn Sahal apa Sahal at ini masih usia 3 tahun. 3 tahun waktu kuntu agum Bangun malam nih. 3 tahun, bangun malam. Kita berapa tahun umurnya? masih setahun ya makanya belum dia mulai atau masih dua tahun belum dia mulai ini tiga tahun sudah bangun malam Nah ibadah tiga tahun belum ngerti apa apa tapi bangun di waktu malam bangunnya apa anzuru ila salat khali Muhammad bin Siwar bangun ngelihat saudara ibunya salat Nah, belum bisa sholat, belum bisa baca Al-Quran, mungkin ngomong bisa. Sehingga bangun merhatikan pamannya yang sedang sholat, yaitu Muhammad bin Suwar. Lah Muhammad bin Suwar ini bangun malam beribadah setiap malamnya. yaqul ya sahal idhab fanam. Terkadang pamannya ini, saudara ibunya mengatakan kepada Imam Sahal Ya sahal eh sahal idhab pergi Sanam, tidurlah. Kau segal galbi, engkau telah mengganggu hatiku. Ya, Karena Masih kecil, sedangkan ini sholat enggak tidur tidur, terganggu gitu loh. Sakno kasihan. Waga laliyaman yaman pada suatu malam atau pada suatu hari berkata pamannya ini kepada Imam Sahal. Ala ya, tadkurullah alladhi khalaqak Coba engkau berzikir kepada Allah yang menciptakanmu Ditanya Fakultu kaifa adkuruh Bagaimana aku berzikir kepadanya Gala Gul bigal galbik inda taqal rubika fi thiyabik Sawala samarat min ghairi antuharik lisanak Katakan dengan hatimu Ketika kamu memakai pakaian atau ketika kamu berselimut tiga kali tanpa menggerakkan lisanmu nah, jadi hati hanya hati karena zikir itu bisa dilakukan dengan lisan dan hati ini diperintahkan hanya hatinya dengan hatimu tanpa menggerakkan lisanmu ketika kamu memakai pakaian atau ketika kamu berselimut ini ketika berselimut atau memakai pakaian apa yang diperintahkan? Allahu ma'i Allahu syahidi Allahu Allahu nadhiri Allahu syahidi Beda dengan yang atas Kalau yang atas Allahu ma'i Allahu syahidi Allahu nadhiri Allahu garibum Minni Kalau yang bawah Allahu ma'i Allahu syahidi apa, nadhiri Allahu syahidi nice. Diperintahkan untuk membaca dengan hatinya tiga kali diluti ini itu di Luti ini selama tiga malam, tiga malam. Kemudian disampaikan oleh Imam Sahal ke pamannya. Lalu pamannya ngomong, gel per malam tujuh kali. Sekarang setelah tiga kali diperintahkan sekarang per malam tujuh kali. Dibaca tujuh kali, Allahumma 'I allahu nadiri, allahu syahidi Allahumma 'I allahu nadiri, allahu syahidi dari tiga sampai tiga hari Setelah dikasih tahu pamannya diperintahkan untuk ditambah per malam tujuh kali setelah tujuh kali diceritakan ke pamannya setelah beberapa malam pamannya memerintahkan tambah per malam 21 kali. Jadi, terus meningkat dari tiga tujuh ke sebelas. Setelah sampai ke dua puluh satu, beliau baca satu, dua, malam, tiga, malam. Di situ, bihalawa", ada rasa manis, Hah? ada rasa yang berbeda dalam hatiku. Jadi, kenapa mulai menghayati, mulai memahami? Jadi memang bacanya bukan asal baca. Seperti kita kalau baca wirid, pokoknya asal baca wirid, kabut kebutan, ya, balapan yang sini bacanya sampai mana, yang sana bacanya sampai mana. Ini enggak, enggak kebut kebutan. Akhirnya merasakan nikmatnya, lezatnya apa yang dibaca. Jadi ada hal yang berbeda dalam hatinya setelah terus membacanya. Kemudian setelah setahun, setelah setahun, pamannya tadi berkata kepada Imam Sahel Ihfat ma'alam tuka, wadum alaihi ila antat kullal gabro. Hafalkan nah, atau jagalah apa yang aku ajarkan kepadamu rutini selalu sampai mati. Ya, rutini selalu jangan tinggalkan sampai mati. Fa innahu yanfa'uka fid wal akhirah karena itu memberikan kemanfaatan untukmu di dunia dan di akhirat. Falam azal ala dari sinin halawah fi sirri. Katanya beliau, aku baca, aku baca beberapa tahun aku mendapatkan Ya, kenikmatannya, kelezatannya, visiri dalam rahasia Atau dalam diriku. Jadi benar-benar merasakan ya, kenikmatannya, kelezatannya. Ya Allah cuma Allahumma i, Allahu nadiri Allahu syahidi dengan merenungi, menghayati apa yang ada di dalamnya. Kalau nggak sudah memiliki sifat seperti itu akan menghindar dan menjauh dari kemaksiatan sudah, nggak ya, mungkin maksiat sudah, ya, kalaupun maksiat itu terpeleset bukan ada tujuan atau kesengajaan terpeleset kenapa? sudah apa benar-benar takut ya, benar-benar takut, kenapa? teringat selalu Allah bersamanya, Allah melihatnya mengetahuinya, itu terbayang selalu seakan-akan merasa ada yang memantau nah, kalau misalnya apa e, pemakai narkoba dan apa, apa namanya e, apa namanya yang mengantarkan itu kurirnya mengetahui kalau dia dipantau nggak mungkin lah maki nggak mungkin ia mengantarkan ya. kalau dia tahu kalau dia dipantau nggak mungkin tapi karena nggak tahu dibantau mereka berani ternyata akhirnya apa kepegang penjara masuk nah, paham ya? Nah, terkadang memang gitu polisi itu nggak langsung nangkep tahu oh ini maki tahu tapi nggak langsung nangkep dibantau dulu bantau lah mantau itu bukan membiarkan mereka untuk terus maki karena ingin tahu siapa aja dan dapatnya dari mana jadi sekalian nangkepnya nggak nanggung. Nah. kalau dipantau mereka nggak tahu, mereka akan maki, seneng ketawa ketawa. Abis itu kegerbek teh. Tapi kalau tahu enggak jadi sih oh, perisi ay. Onak mah dewi dewi ini dipantau lagi. Ojo runu, iya, ah, dan sebagainya. enggak ada yang ke situ. Sepi. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu dipantau sama polisi. Ketika sudah lewat, sudah ditinggalkan. Kembali ke situ, aman, make lagi. Tapi setelah anu pasti dipantau lagi terus, seperti itu lah. Kita itu sewaktu-waktu, kalau kita nggak selalu dipantau, dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dan mengetahui dari kita kecuali. ketaatan kebaikan dan mudah-mudahan tidak terlihat dari diri kita kemaksiatan kemungkaran karena Allah menghindarkan dan menjauhkan kita darinya amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi muslim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wal nur yahdil hairin adiyahu wa fil hasri dzilul mursalin liwa'uhu talaka minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini Samau, wa masyhudu ahlil haqqi lata'ifun Tukhabbiru anna al-majda wa sya'u wa sya'uhu Falillahi ma lil'ayni min mashad ijtila Ya'izu ala ahli al-hijab ijtila'u Aya nazihan anni wa maskanuhu al-hasha Ajiman malakul an-nawahi Ajib man tawallahul hawa fi kawam fi Fu'adi ya hawa wa yasha'uhu Banal hubbu fi wasil fu'adi manazilan Falillahi ma falillahi banin faqasun an binau Bi-hukmil wala jaratu qasdi wa habbada, Mualin aroha al-qalba minhu wa la'ud. Maridtu fakana zikru buruan li'illati, Faya habbada zikran li'kalbi shifa'uhu, Ida alimal ushaquda'i Fa inna liqa ahbabi kalbi dawa'u ayarahilan rahilan balli habibi risalatan Bi harfi minal ashwaki yahlu hija'u Wa hayhata yalqal adulu ilal khashah Sabilan sawa'un madhuhu wa

Ayah Sayyidi, qalbi kolbi bi hobi kabah wa baik ba'da dami tajiri dimau ida rum tu kat mal hobi sobatat bersobabati fasianya indi basu wa khofau ajib ya habib bal kolbi da'wa awatah Saka lafana rinkot hawat sahasa'uhu Wa murtaifakal maymunafi ghaflatil ida Ya murru biturfi zadafiku buka'uhu Faya rabbi syarifni biru'iyati sayyidi Wa ajli sodal kalbi kathiri wa balik aliyan ma ya rumu minal liqa bi ashrafi abdin jullu kasdi liqa'u alaihi salatullahi mahabbatis sabah wa ma atrabal hadi fataba khuda'u al ali wal ashabi maqala munshidun Wannur ya hadil hairinadiyau. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu salati wa salam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Adada ma'lumati wa midada kalimati kulama dzakara ka wa dzakara dzakirun wa fala dzikri Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Adada malumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa dhaqara dhaqirun Wa ghafala dhikrika wa dhikri al-ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhlukat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ada da maklumatik wa midada kalimatik ulama zakara kawa zakara wa wafala zikri kawa zikri ghafilun نفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا وأهل الكتر ينسى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولنا فعلا كرما وشكل كل حلالا دائما وأهل أتقياء أولما نهضى بالحر ونكفى كل شر ربنا وسع لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقضي أن ربنا كل ديون، قبل ان تهدينا رسل منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تعشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا, سواك تجعلنا ممن خالف امرك وعسك احسن الله, الله ونعم الوكيل لا حول ولا, ولا قوة, قوة الا بالله العلي العظيم. العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة سلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في, في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في اطاق راغب في رضاك

وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والبقاع والمحدثين والمفسرين وائمه المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا منهم امام الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد, بن محمد الغزالي.

قد بلش شاهد الإباد والبلاد عبد الله بن العلوي ومحمد الحداد وعصره ما بري وما شيخي متدنين ومحبين امتد بهم لارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين لارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي واموات اهل هذه البلده من اهل لا اله الا الله وعليه يوم الدين ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قروبنا ويجدي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالمسره وحاجات الاخره بالمغفره وحاجة المسلمين ويرزقنا الصحة والعافية ويرزقنا طول العمر في خير في حسن عمل ويجعلنا الْجُرُوبَ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا العمل بما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفتح علينا فتح العارفين في جنب الدنيا على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من نبس الصلاة وعلى من وعلى بيننا وما قصر وما طلب طبنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.